Oke, halo semuanya. Saya Chef Degan. Hari ini saya basically take over IG-nya Thermomix Indonesia. Nah, hari ini saya ada masakan. Itu masakan special dish dan itu memang signature dish saya yang saya berapa tahun yang lalu create dan ternyata banyak yang suka ya. Nah, masakan yang saya hari ini bikin untuk IG Live adalah salmon lodeh. Nah, tapi nggak cuma itu, hari ini saya sambil bikin IG Live, saya juga ada Zoom sekalian untuk teman-teman saya di Zoom ya. Saya hari ini sambil bikin salmon lodeh, bikin juga dessert namanya Eaton Mess. Untuk teman-teman yang di Zoom, siap-siap ya, kita nanti sambil saya bikin salmon lodeh, saya juga akan bikin Eaton Mess dessertnya ya. Oke guys, hari ini salmon lodeh ini sebenarnya masakan Indonesia yang sedikit saya bikin sedikit modern ya. Jadi sebenarnya sayur lodeh kalian semua udah tahu ya. Saya menambahkan salmon di situ. Jadi ini sensasi masakan Indonesia tapi kita upgrade sedikit dengan menggunakan salmon ya. Nah, ini bahan-bahan saya untuk salmon lodeh ada di sini. Mungkin the moving camera can come here and have a look. Nah, untuk salmon lodehnya ini saya menggunakan jelas salmon ya. Kemudian untuk bumbunya lodeh saya punya bawang merah, kemudian ada kemiri ya. Lalu ada lengkuas ya. Dan juga ada cabe, saya menggunakan sini cabe hijau yang saya sudah buang bijinya ya, saya potong-potong, saya buang bijinya. Kalau kalian seandainya inginnya pedas, pakai bijinya di dalam juga boleh, nggak masalah. Kemudian saya punya sereh di sini, serehnya saya juga potong-potong juga sedikit supaya nanti pas kita giling di Thermomix-nya lebih gampang, lebih cepat. Kemudian saya punya minyak ya, minyak sayur, saya menggunakan minyak sayur. Dan di sini saya ada air sedikit untuk giling bumbunya. Nah, ini untuk bumbunya. Kemudian untuk sayurnya sendiri, untuk sayur lodehnya sendiri, hari ini saya menggunakan wortel ya, wortel. Kemudian saya menggunakan labu kuning ya. Kemudian saya menggunakan labu siam. Ada juga zucchini. Lalu saya ada brokoli dan juga ini ada daun melinjo ya, karena memang sayur lodeh keenaknya memang ada daun melinjonya ya, ngasih rasa yang khas gitu untuk sayur lodehnya ya. Kemudian saya punya kaldu, bisa pakai air juga, saya di sini punya kaldu sayuran. Kemudian ada santan kental di sini juga ya, ini nanti untuk bikin kuah lodehnya tersebut. Nah, ini ya. Saya kan tadi sudah menunjukkan bahwa saya punya beberapa macam sayuran ya. Kalau kalian ingin ganti pakai sayuran yang lain silahkan ya. Ini sayuran yang saya bikin hari ini adanya ini dan saya bikin dengan sayuran ini. Kalau seandainya kalian mau pakai bunci, seandainya kalian mau pakai apa, pakai kol, kemudian mau pakai apa terong, monggo silahkan ya. Pakai jagung boleh juga, apa aja yang biasanya kalian ingin pakai silahkan ya. Saya bikinnya sedikit berbeda karena saya lodeh kan namanya sayur ya, jadi ini tidak termasuk sayur, jadi nggak apa-apa lah ya. Oke, nah nanti saya akan bikin Eaton Mess, tapi sementara ini saya akan jalanin dulu dengan sayur lodehnya dulu guys. Untuk yang di Zoom hari ini, yang masak sama saya di Zoom adalah Tiara. Are you there? Hello, Tiara. Halo Tiara, how are you? I'm great. Great. Sehat? Happy? Alhamdulillah sehat juga. Yang penting happy, yang penting siap untuk masak hari ini. Betul, dengan sabar siap memasak-masak. Sip, ya? Oke, sekarang saya mulai bikin salmon lodehnya dulu, habis itu saya jump nanti ke Eaton Mess-nya, ya? That's the good thing kalau kalian punya Thermomix. Jadi
kita bisa bikin dua masakan, kalau ada dua unit bisa bikin masakan sambil jalan gitu loh, ya enggak? Karena everything is done by the Thermomix. I'm just putting things inside, ya. Oke, kita sekarang mulai bumbunya dulu, ya. Awalnya kita di sini alat-alatnya kita punya untuk hari ini. Saya menggunakan Thermomix the unit mixing bowl-nya. Kemudian saya ada apa? Steaming basket apa? The steam basket-nya. I have the steam basket-nya di sini, ya. Kemudian saya hari ini juga menggunakan the Varoma basket and the Varoma tray, ya, karena nanti salmonnya kita akan steam di dalam tray-nya, kemudian nanti ada brokoli juga yang saya akan steam dengan basketnya, ya. Okay, guys. First comes first, biar kita bikin bumbunya dulu, ya. Untuk bumbunya saya udah mempersiapkan apa? Bowl-nya ini sudah clean, udah bersih. Kita masukin bawang merah dulu ke dalam, ya. Nanti resepnya akan kita kasih bisa share nanti, ya, karena ini udah selesai. Kemudian bawang merah masuk, lengkuas masuk juga. Lalu kemiri, kemiri ini saya udah sangrai sebelumnya, ya. Jadi pastikan bahwa kemirinya sudah disangrai. Lalu kita masukin serai di sini yang saya potong tadi sedikit, ya, supaya nggak terlalu jadi lebih cepat jadinya. Oke. Kemudian saya menggunakan cabai hijau. Kalau kalian mau pakai bijinya boleh, saya keluarin bijinya, ya. Bijinya sudah saya keluarin. Cabai hijau. Nah. Kemudian saya kasih minyak. Ntar ini ada cabainya yang bandel. Oke. Kita kasih minyak sedikit. Oke. Kemudian kita kasih air juga sedikit, seperti air mineral, ya. Air sedikit supaya menggiling bumbunya lebih enak. That's it. Kita tutup. Kita tutup. Oke. Kita tutup dulu. Oke, kemudian saya kasih 30 detik. Oke, terus kita kasih speednya 10. Kita giling supaya. Nah, ini akan giling sendiri, ya. Jadi biasanya kita harus ngulek, sekarang nggak usah. Dengan Thermomix, it does all myself. Saya juga nggak capek jadinya, ya. Ini tinggal 10 seconds, then should be all okay. Okay. Kita udah bisa pindahin. Okay. This is done. Kita cek dulu. Coba dulu. Woi, very nice. Coba lihat. Halus banget. Nah, kayak gini jadinya. And it smells already really amazing, ya. Makin dulu. Oke. 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 So, kita kita scrape ini bumbunya ke bawah, ya. Supaya yang di samping-samping juga nanti ikut ke masak. Nih, sekarang prosesnya sudah digiling. Sekarang kita masak bumbunya, ya. Very simple, very quick. Nah, bumbunya ini kita masak dengan waktu sekitar 10 menit, ya. Nah, I will cook this now dengan waktu 10 menit. Sekitar suhunya 110 derajat dan kita pakai speed 1, ya. Okay, put this on. Okay, we put this on. Yeah. Okay. 10 menit. Okay, 10 menit. Here we go. Kemudian 10 menit. Suhunya 110 derajat. Ya. Yeah.
Kemudian speednya speed 1. Let's go, it will cook by itself, ya. Oke, okay, meanwhile kita beres-beres dulu sedikit. Kemudian saya akan mempersiapkan untuk step berikutnya. Step berikutnya apa? Kita seperti kalian lihat, saya udah punya semua sayurannya, ada standby di sini ya. Sekarang next stepnya kalau bumbunya udah jadi, kita akan masak sebetulnya sayur lodehnya ya. Dan nanti kita juga akan steam ikannya. Nah, ikannya ini kita sudah fillet. Saya menggunakan salmon hari ini ya. Tapi kalau kalian seandainya ingin menggunakan ikan lain, juga silahkan, boleh juga ya. Jadi nggak mesti salmon. Kalian bisa pakai misalnya misalnya sea bream, pakai kakap boleh, pakai kerapu juga boleh, fillet kerapu. Atau misalnya kalian juga mau pakai ikan dori, kalau memang adanya dori, nggak masalah juga. Cuman yang kalian harus benar-benar memperhatikan adalah ketebalan ikannya. Itu akan pengaruh pas kalian nanti nyetim, berapa lama kita nyetimnya, ya. Nah, kita hari ini menggunakan salmon. Nah, saya akan siapkan salmon dulu, kita bumbuin dulu dengan garam sedikit, ya. Ini saya bumbuin dengan garam. Ya. Kalau mau dikasih merica juga boleh. Nah, coba kalian lihat di sini udah ada asapnya ya. Kita buka. Ini bumbunya lagi dimasak nih ya. Oh, baunya enggak enak. Kita tutup aja dulu ya. Nah, ini bumbunya kemasak di dalam sini. Sip ya. Jadi close, nanti kalau udah lebih matang. Ini kan baru 8 menit ya. Masih ada 8 menit yang berjalan ya. Jadi still a lot of time. Oke, garam di salmonnya, seasoning, salt. Kalau mau kasih merica juga boleh, tapi ya nggak, bumbu sudah banyak ya di ini. Garam aja cukup. Saya kasih garam. Kemudian saya ambil tray-nya ya, Varoma tray-nya ini, saya akan kasih minyak sedikit ya. Kita kasih minyak sedikit. Oke. Cuci tangan sebentar. Always wash your hands. Oke. Nih. Kalau kalian nggak punya brush, pakai jari nggak apa-apa, makanya cuci tangan. Nah, di brush sedikit seperti ini ya. Kenapa saya kasih minyak? Supaya nanti pas kita angkat ikannya, ikannya nggak lengket di sini ya. You don't need to have a lot of oil, just a little bit. Just to cover the surface a little bit. So then kita nanti pas angkat ikannya lebih gampang. Ini sudah selesai ya. Ini saya kasih ikannya 1, 2 di atasnya. Oke. Kita tutup ya. Ini ada tutupnya, kita tutup saja. Saya sisihkan dulu ya. Kemudian saya juga ada brokoli di sini yang akan saya nanti steam di dalam Varoma basket juga ya. Jadi brokolinya saya masukin juga ya ke dalam Varoma basketnya. Kalau seandainya kalian punya sayuran lain, misalnya cauliflower atau misalnya kembang kol, boleh juga ditaruh sini. Atau misalnya kalian mau nyetim asparagus juga bisa ditaruh di sini ya. Kasih garam sedikit ya, nggak usah banyak-banyak. Kasih garam. Sudah, kita sisihkan juga. Jadi kita langsung taruh salmonnya yang tadi di dalam tray-nya, kita taruh di atasnya Varoma basketnya. Jadi di atasnya ada salmon, di bawahnya ada brokoli. Tapi sekarang belum saatnya untuk kita pasang. Nanti aja ya. Ini namanya preparean mise en place, kita bikin sebelumnya. Karena saya masih nungguin alatnya masak. Jadi biasanya kalau di conventional cooking, saya yang masak, saya malah sibuk di sini. Jadi dengan adanya Thermomix, saya bisa melakukan hal yang lain, ya enggak? Ini enaknya Thermomix. Oke. Oke. Kita lap dulu, lalu harus lap tempat kerjanya. Soi. Always cleaning. Always cleaning. Oke. Oke. Kita bersihin dulu. Oke. So. Nih, kemudian nanti
yang kita masak juga sayuran yang lain, kita akan nanti masak di dalam steam basketnya. Nah, ini nanti akan dimasukin saat kaldunya nanti masak ya. Yang pertama kali kita masukin adalah wortelnya, karena wortelnya ini butuh waktu lebih lama ya. Saya udah masukin wortelnya ke dalam sini. Saya sisihkan aja dulu, saya nggak pakai sekarang, sambil kita ngecek bumbu kita ya. Oh, excellent. It smells already so good, guys, with you. Oh, man. Bau lodehnya udah kerasa banget ya. Oke. Okay. Sekarang we just keep it open supaya steamnya agak evaporate ya, supaya kita tidak punya terlalu banyak steam ya. Dan tidak bumbunya tidak terlalu basah ya. So let it go. Kita masih ada 4 menit berjalan ya. Sambil 4 menit ini saya akan menjelaskan Ethan Mess, dessertnya Ethan Mess. Tiara, are you there? Yes, Chef. Excellent. Nah, untuk Ethan Mess-nya hari ini, sebetulnya Ethan Mess itu, it's a British dessert, ya. Kenapa namanya Ethan Mess? Karena itu dari sekolah Ethan, ya. Jadi di situ itu sekolah bergengsi, di mana it's a private school, I guess, ya. Dan itu sangat bergengsi dan mereka di sana punya dessert namanya Ethan Mess, ini sangat terkenal. Sebetulnya apa sih itu Ethan Mess? It's just actually strawberries, meringue, and whipped cream. Ya, jadi kita bikin nanti dengan Thermomix-nya, kita akan bikin nanti meringue, kita akan bikin strawberries, marinated strawberries, strawberry puree, sama kita akan bikin whipped cream. Nah untuk itu, saya masih ada 3 menit. Nah untuk itu kita punya bahan-bahan berikut. Saya punya telur, nanti saya akan ambil, kita ambil nanti putih telurnya. Kemudian saya ada cream of tartar. Cream of tartar kita nanti campur dengan putih telurnya, kita akan nanti bikin meringue ya. Kemudian ada gula ya, ini ada gula untuk bikin untuk bikin meringue-nya. Kita pakai gula juga, saya punya gula pasir. Lalu kita nanti juga bikin strawberry puree. Strawberry puree saya punya ada di sini. Strawberry ini adalah saya menggunakan frozen strawberries yang saya defrost ya. Kenapa saya pakai frozen strawberries? Karena frozen strawberries punya rasa yang lebih kuat. Dia lebih merah warnanya dan rasanya lebih intens dibanding misalnya fresh strawberries ya. Fresh strawberries dia enak segar tapi rasanya nggak sekuat kayak frozen strawberries ya. Kemudian untuk bikin strawberry puree-nya nanti kita akan campur juga dengan gula sedikit sama little bit of salt ya. Kemudian saya punya fresh strawberries, kita nanti potong dan kita akan campur sedikit dengan strawberry puree-nya untuk marinate the strawberries ya. Kemudian kita bikin whipped cream. Di sini saya sudah punya saya menggunakan Greenfield yang 35% fat ya. Karena kalian butuhkan ini untuk nanti bikin whipped creamnya di Thermomix-nya. Lebih bagus kalau fat content-nya lebih tinggi ya. Pokoknya dessert ini hari ini bukan untuk diet ya. Once in a while kalian boleh tidak diet ya. Enjoy it and take the time sometimes to enjoy something that is not always bukannya healthy sih. Karena kan banyak fresh item juga, tapi mungkin bukan untuk pas lagi diet gitu, ya. Okay, guys, ini tinggal 1 menit untuk kalian yang ikut saya bikin salmon lodeh di IG Live. Ini baunya udah enak banget ya, bau lodehnya udah ada. Dan kalau kalian bisa lihat, sini kalian belum bisa lihat, ini juga sudah mulai mateng bumbunya. Kalau kalian bikin bumbu, penting sekali bahwa kalian tumis sampai bumbunya matang ya. Bumbu ini juga kalau seandainya kalian tidak mau langsung dipakai menjadi masakan ya, kalian juga boleh simpen bumbu ini. Jadi kalian bikin sampai bumbunya matang, kemudian didinginkan, habis itu kalian bisa simpen di kulkas atau di freezer, itu juga boleh. Jadi kalau seandainya lain kali baru mau masak sampai selesai, boleh juga. Kadang-kadang kalau saya bikin bumbu ini, saya biasanya bikin lebih dari 1 kilo, 1,5 kilo, kadang-kadang 2 kilo ya. Tapi biasanya 1,5 kilo supaya saya bisa punya bumbu on stock gitu loh. Ya kan?
Jadi setelah selesai biasanya saya portioning, saya masukin ke kulkas atau saya masukin ke freezer, bisa dipakai untuk hari lainnya, ya. Oke, okay, guys, ini tinggal 5 detik and then it should be finished, ya. Let's hear it. Nah, bumbunya sudah jadi. And that sound. Oh, ini kalau kalian lihat, ini lagi mendidih tuh di dalamnya, ya. So, turn this off. Ini bumbunya sudah matang, sudah asik. Oke. Nah, sekarang kita bikin berikutnya, ya. Bumbunya sudah matang, sekarang kita bikin kaldunya, ya. Untuk kaldunya itu saya menggunakan kaldu sayur. Kalau kalian misalnya mau pakai air mineral boleh juga. Kalau kalian mau pakai chicken stock, apa kaldu ayam boleh juga, ya. Karena ini hari ini saya godek, ya, saya punya kaldu sayur. Nah, untuk ini kalian harus masukin lumayan banyak, ya. Kalau di sini saya masukin sekitar 1 liter kaldu, ya. Kenapa saya masukin 1 liter kaldu? Karena pas kita nanti masukin steam basketnya, itu harus nanti apa, steam basketnya harus kerendam dengan kaldu, dengan kuahnya nanti, ya. Kalau enggak ya ke steam, bukan ke masak, ya enggak? Jadi sayurannya nanti akan ada di sini harus kerendam di dalam kaldu atau kuahnya tersebut, ya. Nah, sekarang saya masukin kaldu, ini kaldu sayur, ini sekitar 1 liter, ya. Kemudian saya punya santan. Santannya ini kita cek dulu, ya. Ini saya masukin dulu steam basketnya, tapi sepertinya ini belum nyampe. Nah, ini belum nyampe, ya. Jadi kita harus tambahin lagi. Nah, ini kita boleh tambah, saya tambah air mineral sedikit, ya. Supaya saya kasih air mineral sedikit, jadi akan naik. Oke. Kemudian saya kasih santan. Di sini ada sekitar 200 ml santan, ya, santan kental. Saya masukin santannya, masukin sekarang, nggak apa-apa, ya. Masukin santannya sekarang. Oke. 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 Ini santannya sudah masuk. Kemudian kita masukin garam sedikit, kasih garam, ya. Kita kan nanti mau rasain apa sausnya juga. Kita campur dikit. Ini kan ada spatulanya, ya, dari Thermomix. Kita pakai spatulanya. Saya akan campur ini. Saya kasih garam lagi dikit. Kalau kalian mau kasih merica boleh. Kalau saya cuma kasih garam aja karena bumbunya ini sudah banyak sekali aroma dan rasa yang sangat enak, ya. Oke, kita cicip dulu. Enak. Tambah sedikit garam lagi. Kenapa saya tambah garam? Karena nanti saat masukin kita masukin sayurannya, nanti asinnya akan kesedot sama apa, vegetables-nya, ya. Ini kita masukin. Nah, sekarang kalian bisa lihat, kalau kalian bisa lihat ini sudah kerendam, wortelnya sudah kerendam sama ininya, apa, sama kaldunya, ya. Oke. Sekarang kita tutup. Nah, untuk bikin kaldunya ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Jadi saya ada dua kali proses nih, 15 menit untuk bikin kaldunya. 5 menit pertama kita akan ngeblanch istilahnya wortelnya di situ, karena wortelnya butuh waktu lebih lama. Setelah 5 menit ini kita masukin sayuran yang lainnya, sama kita top up dengan varuma basket yang tadi ada brokolinya sama salmonnya. Salmon itu di steam tidak butuh lama, paling seperti tadi 10 menit lah, ya enggak? It should be okay, gitu loh. Kadang-kadang saya tidak mau kalau resepnya itu terlalu apa, salmonnya terlalu kering, terlalu lama di steam. We just steam it on the point, ya. Oke. Oke, sekarang saatnya kita masukin 15 menit, ya. Waktunya 15 menit. Ngomong-ngomong ada pertanyaan enggak? Nih, 15 menit, ya, guys. 15 menit. Waktunya temperaturnya sekitar 100 derajat, ya. We just need
for the kaldunya, kita yang butuh kaldunya supaya kaldunya mendidih ya. 100 derajat sudah cukup mendidih. Jadi kita blanch istilahnya sayuran, atau saat ini wortelnya yang ada di sini, sambil kita masak sausnya. Kemudian saya pakai speednya satu aja ya. So it will cook, kalau lihat di dalam situ, it will cook slowly di bawahnya. Nanti ini akan, nah ini juga sudah mulai muter ya. Dan itu apa, it heats up ke 100 derajat. Dan nanti wortelnya sudah mulai nge-blanch di sini. You just keep it like this. Nah, rapi-rapi dulu di sini. Kemudian kita bisa mulai. Saya sambil nunggu kaldunya untuk salmon lodehnya, saya akan bikin Ethan Max-nya ya. Oke, okay, let's do this. Oke. Okay. Okay. Untuk Ethan Max-nya, pertama kita akan bikin merengnya dulu ya. Untuk merengnya ini saya menggunakan putih telur 4 biji, kemudian saya ada cream of tartar. Cream of tartar itu bubuk ya, yang akan stabilize putih telurnya nanti pas kita pecok ya. Oke, kita saya sudah siapin di sini bowl ya, atau kita bisa langsung masukin ke sini aja ya. Kita bisa langsung masukin putih telurnya ke dalam mixing bowlnya ya. Oke, okay. Yang kalian harus ingat adalah pastikan bahwa di dalam mixing bowlnya itu tidak ada lemak atau fat ya, atau bekas butter, atau pokoknya ada bekas lemak ya. Soalnya gini, kalau ada lemak di dalam mixing bowlnya, kalian nanti mau ngocok putih telurnya, it's not gonna happen ya, dia nggak akan naik ya. Jadi pastikan, ini saya tadi sudah saya lap pakai vinegar sedikit, white vinegar ya. White vinegar, kita lap dulu. Boleh? Boleh? You wanna start? I wanna start with you ya. Kita yes. Ya. Yes, kita bikin ini dulu ya. Putih telur dulu ya. Kalau for me, aku udah siapin ya putih telurnya. Tadi aku udah pisahin dulu, jadi putih telurnya sekarang tinggal masuk. Lihat ya, masuk. Oke, 4 putih telur. Maybe you can guide us, Tiara. Oh, thanks, Chef. You can do it, your guidance now. Oke, then 1 teaspoon of cream of tartar. Ini aku udah siapin, 1 teaspoon. Betul, prosesnya 37 derajat selama 3 menit ya. Cream of tartar, 1 sendok teh. Kemudian
Okay, ini salmon lodehnya, kuahnya itu masih berjalan, kita masih ada 8 minutes to go ya. Oke. Saya akan speed up sedikit ininya. Kaldunya di sini supaya lebih cepat di bawahnya. Sekitar 2 ya. Oke. Kemudian saya akan increase heatnya di salmon lodeh ke 110 lah. Oke. Oke, ini cream of tartar-nya sudah mau jadi ya. Oke, this is good. Maksudnya merengnya kok cream of tartar-nya merengnya. Oke, guys. Sekarang I have sugar on standby. Ya? Yeah? Wow, nice. Saya masih ada 20 seconds to go. Looks pretty much the same, ya? Yes, why don't you just start putting the sugar inside? Kemudian saya juga akan melakukan itu, ya? Yeah? Looks very nice, Tiara. Kita masukin gulanya step by stepnya ya, sedikit demi sedikit. Jadi ini ya, ini saya udah selesai. Kita lihat dulu dalamnya. Nah seperti ini ya, kayak gini jadinya. Nah sekarang kita tutup lagi, ya kita tutup lagi. Oke, saya buka atasnya. Kemudian saya set lagi timenya 4 menit ya. Kita set 4 menit. Oke. Same temperature 37 ya. 37. Kemudian speednya sama seperti tadi 3,5 and then we whip it again sambil kita masukin gulanya sedikit demi sedikit ya. Di resepnya itu gulanya ya sekitar kalau 4 putih telur biasanya sekitar 250 gram sugar ya. But saya sendiri saya mengurangi dikit, saya cuma 200 gram. Kenapa? Karena I don't want it too sweet gitu loh. Getting older you cannot eat so sweet. Tadi 4 menit. So, kita masukin gulanya sedikit demi sedikit ya. Untuk bikin merengnya. Zaman dulu harus pakai tangan kalau kayak gini, ya enggak? Mampus. Akhirnya ada mixing bowl. Nah, sekarang ada Thermomix, it does it mix, it cooks, it does everything gitu loh. Enak. Very very convenient. Pertanyaan? Oke, okay, chef. Ada yang tanya, sariunya di dalam bowl-nya berapa lama? Oke. Okay. Sekarang saya sudah masukin wortelnya. Wortelnya saya masukin di awalnya. Kalau untuk bikin kaldu itu 15 menit. Jadi wortelnya itu sudah masuk sekarang. Nanti setelah 5 menit saya akan masukin sayur lain. Oh, saya kelewatan, guys. Saya stop dulu. Oke, ini saya masih ada 3 menit to go ya. I stop dulu. Saya cek wortelnya dulu. Sambil saya masukin gulanya di sini. Wih, sekarang saya agak ini. Sayurannya sekitar 10 menit ya di dalam varomanya. Oke, okay, gulanya sudah masuk semua. Oke, okay, sekarang saya ngecek dulu ini. Saya ngecek wortelnya dulu.
kita cek dulu waternya konsistensinya seperti apa. Oke, waternya bagus, sudah pre-blanch ya. Sekarang saatnya saya masukin sayur lainnya ya. Saya masukin zucchini. Saya masukin labu kuning. Kemudian saya masukin labu siam. Oke. Dan saya masukin juga sedikit daun linjo ya, daun linjo untuk rasa. Oke. Kita masukin dulu sedikit. Oke, begini. Oke, ini sudah mau selesai merengnya. Excellent. Kita lihat, kita buka merengnya. Beautiful. Coba lihat merengnya. Very nice. Oke, saya balik lagi. Saya balik lagi ke sayurannya. Ini saya tutup ya. Kemudian saya tambah sekarang 10 waktunya saya tambah 10 menit. Ya, 10 menit suhunya 110. Kemudian saya pasang sekarang paruma basket dan tray-nya. Ini buat apa? Ini untuk nyetim brokoli dan salmonnya yang sudah ada di sini ya, yang kalian sudah lihat tadi. Oke. Okay. Ya, ini 110. Kalau mau juga kita bisa juga pakai ini ada dua macam. Kalian boleh pakai ini atau enggak pakai pakai Varuma Mode ya. Pakai Varuma Mode juga boleh 10 menit ya. Saya pakai Varuma Mode aja. 110 atau Varuma Mode, yang mana aja kalian ingin. Pakai Varuma Mode aja biar karena kita udah pasang Varuma di atasnya. Kemudian kita steam sekarang dan masak yang ada di dalamnya. Saya kasih speednya, saya kasih speednya satu lah. Dua pun juga nggak apa-apa. Ya. Kasih dua, ya. We keep it. Jadi untuk ini untuk salmonnya ini akan di steam sekarang selama 10 menit, brokoli dan vegetable yang lain yang kita masukin belakangannya. Oke, kita diemin, ini ada 10 menit. Sekarang we attend to our eaten mess. Ini kita sudah punya ya tadi merengnya udah bagus, kita akan masukin ke oven. Tray ya dengan saya punya silpet di atasnya. Kalau kalian seandainya mau menggunakan kalau seandainya kalian mau menggunakan baking paper juga boleh ya. Saya pakai silpet, kemudian saya punya silpet. Kemudian what we do is now kita akan spoon. Kalau punya piping bag boleh pakai piping bag, tapi ini saya spoon aja merengnya ke traynya ya. Bisa bikin jamnya ke piping bag now because I'm cooking two things guys. So I'm here a little bit Speedy Gonzales here. Yeah, you can do it like this and then you can crumble it later. Yeah. So, supaya kalian nggak usah nunggu saya lama-lama. Yeah. So, that is how it looks like ya. Kayak gini misalnya ya. Kalian bisa gini. Kemudian ini masuk ke dalam oven sekitar 150 derajat selama 20 sampai 25 menit. Ya. Jadi 150 derajat selama 20 sampai 25 menit. It depends how you want it. If you want it really dry, you can leave it another hour in the oven after 25 menit dimatiin ovennya. Kemudian bisa di dalam another half an hour or one hour tergantung ukurannya dan tergantung maunya di dalamnya masih moist atau maunya di dalamnya kering, ya. Oke. Okay. I put this aside. Kenapa, guys? Because I made it yesterday already, gitu loh, ya enggak? So, I have some ready already here, look. Here,
Kemudian I make big ones, ya, yeah, like this. I make big ones like this yesterday, ya. Yeah. Kemudian I make some small ones as well. Jadi kayak gini nih, ya. Yeah. I let them a little bit longer so the color becomes a little bit beige, gitu loh, ya nggak? So it's nice juga. Rasanya juga lumayan. Ya. Yeah. Sorry? Oh yeah, nice. Very nice, Tiara. You use a you. Excellent! Hey, I'm very proud of you. I really like it that you that it worked. It worked, no? Yes, it's very crumpy and it's very soft and fluffy. And you can also make pavlova with this one, right? So guys, now we go to the next one because this is the meringue is done. Huh? Now we will do the strawberry puree because my salmon takes a little bit more time here. I still have another 5 minutes to go with the salmon. This is already pretty warm here. Steamnya nih, udah hangat nih. Mas Jacob, mau lihat dong dalam mana? Di mana di salmonnya? Oh, mau ini mau dipecahin. Oke. Okay. Ini kayak gini nih. Very crumbly ya. Nah, this one dalamnya tuh ada sedikit masih agak moist sedikit ya, it's a bit chewy. Tapi the small ones is basically very dry. Hmm. Ya. Yeah. This one is quite crumbly. Ya. Yeah. Next, what we have to do is we have to do the strawberry puree and then we have to do whipped cream. Hmm. Okay. I need another hours. Okay, now we do the strawberry puree. Very easy ya untuk strawberry puree-nya. Untuk yang di IG, ini salmon lodehnya masih ada 4 menit ya, guys, sambil saya bikin yang lainnya. Itu namanya multitasking. Okay, strawberry puree gampang banget. Ini masuk ke dalam the defrosted strawberries. Ini saya punya 500 gram ya, ini satu pak daripada saya ambil setengah paknya, sekalian aja saya bikin, nanti saya akan simpen buat di rumah lah, nanti kita makan rame-rame. Oke, kemudian sugar. I want to ask you a question, kalau misalnya strawberry, biasanya di defrost kan ada airnya, itu berarti dibuang aja airnya atau sebagainya? Ya, boleh. Kalau seandainya, actually the water has quite some flavor as well, if you wanna. Kalau maunya digiling dengan airnya nggak masalah gitu loh ya nggak. Tapi lebih baik lagi untuk konsistennya bagus disaring aja airnya ya. Ini saya masukin gulanya. Saya di sini menggunakan 60 gram gula ya. Sebetulnya biasanya di apa 250. Kadang-kadang di resep tuh dibilang 250 strawberries and 50 gram sugar ya. Tapi for me that's quite sweet gitu. Karena apa? When we do the Eton mess, the meringue is already sweet, right? Kemudian nanti if it's all too sweet, it's too heavy then, ya. Yeah? So, ini sudah masuk, ya. Yeah? Kita tutup, kita masukin ke sini. Oke, okay, guys. Kita blend sekarang 30 seconds. Let's try 30 seconds dulu. Speednya 8. Let's set this down. Our marinated strawberries, yeah, very easy, very quick. The salmon is done.
Now I go right and left guys. Oke, okay. Salmonnya jadi ya. Coba nih, saya cek dulu. Oh, very nice. Coba look at the salmon. Here we go. Nah ini hampir juga udah kelamaan 10 menit. Nah, 8 minutes pun juga bisa ya, tapi it doesn't matter. It's very nice guys. Look at this one. Oh, it's very very moist. Kita buka dulu di bawahnya. We look at the broccoli. The broccoli also is cooked already. Look at this. Okay. Okay. Now we look inside. Okay. So, next, kita buka ini. Kita cek sayuran kita. Okay, first, check the vegetables. Yeah. Is it cooked? It's cooked. Vegetables are cooked. Nih, kita sekarang keluarin dulu ya. Okay. Caranya begini. Bentar ya. Kita tarik. Taruh di sini ya. Biar sayurannya di sini dulu. Oke. Nah ini sausnya kan sudah jadi nih guys ya. Nah ini sausnya ini kita cicip dulu sausnya, penting banget. Baunya dah lo deh. Dah. It's good. Oke. Apa yang saya lakukan? Saya akan ngeblitz sausnya dulu ya. Ngeblitz artinya supaya sausnya itu lebih creamy dan lebih fluffy istilahnya, kita ngeblitz sausnya dengan speed yang tinggi selama sekitar 20 detik ya. Nah sebelum ini sebelum saya ngeblitz sausnya, saya akan plating dulu guys. So we go one by one ya. Saya sudah mulai plating sekarang ya. Let me here. Let's do the plating now. Okay. Let's do the plating. Ini sayurannya ada di dalam sini. Ya. Ini labu kuningnya. Ini kurang banget. Labu kuningnya. Dan wortel. Oke, okay. Labu siam, this is very hot guys, hati-hati. Labu siam, kemudian zucchini, ini kan ada daun melinjonya ya. Daun melinjo kita ambil. Taruh di tengahnya. Tapi kalian kalau mau kasih sayuran yang lain juga taruh di tengah juga enggak masalah. Ya, seperti ini. Daun melinjonya ini membuat rasanya tuh sangat apa ya? Sangat sekarang kita ngeblitz sausnya ya. 20 seconds. Saya akan blitz sausnya 20 seconds. Dengan speed 8. Sudah selesai. Saya mau tunjukin dulu seperti apa sausnya. Nah, jadi seperti ini. Dia tuh berkuah tapi ada agak ini ya, agak foamy ya. Seperti gini ya. Kalian bisa lihat nih, kayak gini ya. This is what I looking for. Ya. Matiin dulu. Oke. Nih,
kita pasang brokolinya, kita pasang brokoli, boleh di antara ini aja, ya. Kamu pakai brokoli silahkan, kamu pakai juga nggak apa-apa. Ya. Oke, kemudian kita pasang salmonnya. Pasang salmonnya. Which one are we using? This one? This is a nice one. Oke. Okay. The salmon on top. Ya. Seperti ini. Coba saya pindahin dulu. Bisa dilihat. Oke. Okay. This is the salmon. Kemudian kita kasih sausnya ya. Kasih saus yang banyak, salmon lodeh harus berkuah ya, harus banyak sausnya. Oke, okay, this is really nice. Check this one out guys. Oke, okay. Taste lagi. Oh man, this is so good. Look at this, very creamy. Itu kelihatan hampir kayak kita pakai krim ya. You see how thick it is? Tapi masih nggak terlalu kental banget. Oke guys, sekarang kita garnish. Garnishnya apa? Bawang goreng. Salmon lodeh harus ada bawang gorengnya. Bawang goreng. Bawang goreng makes everything nicer and taste good. Oh, my salmon is moving away. Oke. Kemudian saya punya irisan cabai merah, boleh dikasih di situ juga. Supaya ada sedikit merah-merahnya. Kalau seandainya dikasih cabai merah di dalam ininya juga boleh, di dalam tadi, di dalam sausnya ya, di dalam kaldunya juga boleh guys. Ini we want to make it look nice, expensive. Kemudian saya punya ini daun kemangi ya, dari kebun saya nih. Daun kemanginya kecil-kecil, bagus-bagus. Look at this. Dan seperti biasa, saya juga punya di kebun saya bunga telang. Kok kemarin pakai bunga telang, Chef? Iya, tapi gimana ya, di kebun saya banyak bunga telangnya, daripada nggak kepake, pakai aja. So, kita pakai bunga telang sedikit. To give that edge, ya. Yeah. To give this edge. Oke. Okay. Nggak usah banyak-banyak. And this guys, it's a salmon lodeh yang sedikit berbeda, tapi dari cita rasanya sama. Coba try it at home. Ini salmon lodeh yang steamed version ya, bukan salmon lodeh yang baked version. Saya punya dua variasi. Ini yang steamed version sangat sehat, sangat light ya, tapi sangat penuh dengan cita rasa dan aroma ya. Selamat makan. If you guys want to add some more bawang goreng silahkan ya. Here we go. Oke, okay. Gampang kan? Oke, okay, guys, untuk kalian yang tadi lihat di IG live-nya, sekarang sambil kita bikin marinade strawberry. Udah, chef. Oke, excellent. Oke, saya akan ini stroberinya dulu. Kita potong stroberinya dulu. Kurang lebih berarti 2 tablespoon aja udah cukup ya, Chef, untuk puree dan betul. Betul. Ya, tergantung selera masing-masing sih ya. Ada yang suka lebih manis, ini puree-nya saya coba dulu.
Good. Oh, it's very good. It's just nicely balanced. Saya mengurangi gulanya sedikit memang. Tadi di resepnya 250, saya cuma kasih 200 aja. Dengan strawberry yang lebih banyak gitu loh, ya enggak? Saya tadi pakai 500 gram strawberries ya. Saya pakai sesuai resep sih, Chef, 300. Jadinya saya kurangin aja untuk gulanya. Ya, yeah. Ice cream? Unika, ice cream? Oke. Okay. Oke, okay, seperti ini ya. Lalu next step kita mau bikin whipped cream-nya ya, Chef? Ya, yeah, habis ini kita bikin whipped cream-nya ya. Saya sudah whipped cream bowl-nya dulu, jadi dia bisa langsung bikin. Betul. Nah, ini saya bikin strawberry puree-nya. Biar aja. Oke, saya bikin strawberry puree-nya. Saya bikin marinated strawberry. 2 sendok aja udah cukup segini. We just want to marinate. Kita nggak mau banyak ini, cuman supaya coat aja sama ininya ya. Sama strawberry puree-nya. Udah segini aja. We put it on the side. Nah, kita pakai ini nanti. This I don't need anymore. Yang kita nggak butuh di meja, saya akan tabut. Kemudian saya bikin sekarang whipped cream. Ya. Untuk whipped cream, ini whipped cream saya masukin sekitar 350 gram cream. Ya. Enaknya di sini di Thermomix, if we don't have a scale, scale-nya sudah ada di sini di Thermomix-nya. Jadi you don't have to worry. Oke, 350 gram. Sekitar 350 gram. Here we go. Oke, dikit sep. That's it. Oke lah, that's good. Oke. Sekarang kita bikin sip. Nah, sekarang kita whisk ini dengan speed 4 sekitar 20 detik lah, ya enggak? Tapi we have to listen to it. This is a bit tricky. Speed 4. Then we have to have a look. Now. Udah. Let's have a look. Cepet sekali. Here we go. Done. Yeay. Kita cek dulu. Yeah. Okay. Now the moment of truth comes. We'll do the eaten mess. Yes. Gimana? Udah sampai kemana? Udah dicampur belum sama strawberry-nya sama lagi mau dicampur semuanya sama marinade juga ini masih rasa ya. Yes. Yes, ini saya campur sekarang ya. Saya masukin marinated strawberries ke dalam sini. Kemudian kita kasih whipped cream. Nah, saya di sini pakai
yang kecil ya, bisa masukin hole, misalnya kayak gini ya, yang kecil-kecil atau enggak, you can also crumble it if you want, ya, kayak ini, ya, boleh juga, up to you what you wanna do, ya enggak? Okay, not too much, like this is enough, and then kita underfold ini ya, jangan diaduk, tapi kita underfold, pelan-pelan, very. Very gentle, pelan-pelan kita underfold it like this. Okay, that's about it. Yeah, you guys see, yeah, that's about it. Okay, put inside. And then, kalau saya suka pakai ice cream, ya. Yeah? Sebetulnya Eaton Mess. Sebetulnya Eaton Mess ini bisa dimakan gini aja, jadi seperti ini kita langsung makan bisa ya. Jadi sudah dicampur dengan whipped cream, dengan strawberries, dengan purinya sama merengnya. That's already enough. But you know guys, I like it with ice cream on it. So I have some ice cream ready here, some nice vanilla ice cream, and then we do a very nice Eaton Mess with vanilla ice cream like this. Oh yeah, okay, and then we put the whipped cream on top. Oh wait, yeah, we put the whipped cream on top like this with the strawberries inside, with the meringue inside, with the puree inside, yeah, like this. Okay. Kemudian kita bisa kasih strawberry lagi sebagai garnish ya. Seperti ini ya. And then kita kasih sedikit, we drizzle a little bit of the strawberry puree. Seperti ini ya. Nah, di sini sebetulnya kalau seandainya kalian ingin menambahkan seandainya ya mau pakai mango puree, chocolate sauce or whatever, you can do that too if you want to gitu. Or even you can change misalnya kalau kalian mau ganti ini. Kalau kalian mau ganti buahnya pakai mangga misalnya bisa juga ya, pakai mangga juga bisa, atau misalnya mau pakai put this on top, pakai mangga misalnya, pakai buah lain juga bisa gitu ya, nggak, blueberries for example, so it's very nice ya. Nggak? So we add some strawberries on top here like this. Yeah, and then if you have some mint leaf, you can also garnish it with mint leaf if you want, if you have. It's also very nice, yeah. Guys, and this is the Eaton Mess. Very easy, very nice, very quick to make. Dan the whole family can enjoy this, ya. Yeah? So, I'm gonna put this together with the salmon rode sebelahnya. Coba dilihat, tolong diambil. Here we go. Tiara, gimana? Plating, chef. Plating, excellent. I'm done. Oh. So. Oh.
So basically I have to try a little bit what I ate. Ini porsinya banyak. Nah, ini whipped creamnya, saya hanya pakai whipped cream aja ya. Kalau seandainya kalian mau kasih gulanya di whipped creamnya gak boleh ya. Tapi tadi kita udah kasih gula, ada mereng, di merengnya udah ada gulanya, ya nggak? Kemudian ice cream, khususnya saya kasih ice cream di situ juga ada gula ya. So don't make it too sweet ya. Karena kalau terlalu manis semuanya it becomes very heavy dan juga ya kalau kita mau mengurangi gula that's not so good gitu loh ya. Jadi dengan kayak gini lumayan bagus. The fresh strawberries membuahkan acidity ya. Karena strawberry yang fresh itu kan tidak manis banget ya, jadi ada asam-asamnya gitu loh. Kemudian the strawberry sauce membawakan rasa strawberry yang kuat, karena tadi kita menggunakan frozen strawberries, di mana frozen strawberries rasanya lebih kuat dibanding fresh strawberries, ya nggak? So ada rasa strawberry yang kuat, itu pun udah dikasih gula ya, jadi udah ada sweetnya juga. Nah kemudian kita kasih tadi drizzle drizzlenya puree. Jadi menambahkan manisnya juga, and then you eat it together with the meringue. It's all good guys. Ya. Bon appetit. Enak chef. Gimana Tiara? Good. Enak chef. Wih, nice. I like that. Nice glass. Very nice glass. Cantik. Now you have to taste it. So ini juga bisa. Pakai ini ya, you can also use at the moment there's mango season, you can do this with mangoes ya, yeah. You can do this with blueberries ya, yeah, kalau mau ya, yeah. So you can do this with raspberry, jadi bisa segalanya sih sebetulnya ya, yeah. Okay guys, okay teman-teman di IG live. Gimana tadi? Semoga salmon lodehnya bisa menjadi ide baru ya untuk kalian ya. Karena salmon lodeh di sini saya membuat salmon lodeh yang versi steamnya ya. Jadi kalian tadi lihat rasanya juga sangat enak, pasti bukan pasti saya udah tahu sih. Karena salmonnya tadi di steam dengan kuah lodehnya sendiri. Kalau biasanya kita steam salmon kan kita pakai air ya. Jadi itu biasanya pakai steamnya atau apa uapnya dari air ya. Tapi ini uapnya dari kaldunya lodeh. Artinya ada aromanya, ada bau rempah-rempah tadi ya. Jadi ini membuat rasa ini sangat unik ya dan sangat menarik. So, semoga masakan saya hari ini bisa menginspirasi kalian semuanya di Sabtu sore ini dan jangan bosan ya, kalau next time I do another session, join in. Tanya sebanyak mungkin, nanti resepnya kita bisa share ya. Until then, stay healthy, stay safe, and be well. Thank you, Chef. Tiara, thank you. Bagus. Iya. Ya, saya juga bikin lebih banyak supaya timnya juga di sini bisa nyicip-nyicip. So, suatu saat Tiara, we can do this offline when the time comes and when the time allows, ya. Jadi mungkin suatu saat we can do this together, we can cook something else together, but this time offline, ya. Stay safe, stay healthy. Dan salam untuk semua yang ikut Zoom-nya Tiara tadi, ya. See you soon, guys. Thank you, Chef. Thank you very much. Thank you. Dah, bye-bye. And IG Live, teman-teman di IG Live, terima kasih banyak. Saya Chef Degan. I will be out.